Anda merasa rusuk sewaktu burung berkicau, bercanda begitu riuh di permulaan hari, menyempurnakan pagi. Pernahkah Anda merasa cemas yang sangat, bahkan ketika matahari sore yang kemerahan menebarkan bias-bias keawat putih dan menciptakan keindahan yang tak layak dilewatkan? Pernahkah Anda merasa gundah justru pada malam yang berderai, dihiasi bulan dan bintang-bintang sedemikian indah? Bagi kegemilangan semesta tidak berbekas apa-apa, manakala rasa dan pikiran terbengkung, kepala tertunduk dalam termangu menakar-nakar perihal manusia. Kedalaman hatinya menenggelamkan, ketinggian pikirnya menakjubkan. Namun kecenderungan mereka sangat mencengangkan, bagaikan gairah purba yang tak akan bisa diraba. Menyimak apa yang dilakukan manusia hari ini, menimbang apa yang mereka tega dan sampai hati lakukan saat ini, luntur rasa nilai-nilai yang ada di kepalaku, luluh lantak seluruh tatanan moral dan norma-norma yang ada di dada. Inikah akhir dari jauh, dari sekian panjang perjalanan peradaban? Kalau Anda bertanya dari mana ini semua dimulai, kukatakan pertanyaanku tidak lebih dan tidak kurang seperti apa yang Anda rasakan. Aku Durna. Aku berasal dari bumi atas angin. Ayahku Prabu Baratwaya dari kerajaan Harga Jembangan, sebuah kerajaan yang konon katanya menjadi besar karena pusaka pula dari pegawai tak biasa di tanah Jawa. Sejak remaja, aku sudah berguru dengan Begawan Rama Parasu, orang yang telah banyak mempengaruhi jalan hidup. Pada saat itu, aku adalah seorang pemuda yang gagah dan tampan, kalau boleh dikatakan. Kami berdua, aku, Dewa Brata dan sepupu Sucita, kami mendapat bimbingan yang sesuai dengan bakat masing-masing. Gawat Rama para teliti dalam mengenali kamu, seorang yang tatapan matanya mampu menepuk waktu. Setiap kata yang keluar baru bisa kami mengerti.
bertahun-tahun kemudian. Yang mudah berubah.